حضرت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين رضي الله عنهم شر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم surat al ramta alaihim ghair madhub alaihim waradbullin rabbi ghafirli wali, wali wal muslimin amin bismillahirrahmanirrahim tarkul adha utawi iki ikun rangake gawe loro marang utawi iki iku ninggal gawe loro marang lian ya, menyakiti orang lain wa halan iku saking ada bil Allah tu diau orang lara akan sopesi minan ing wong Termasuk etika bergaul, usahakan jangan sampai menyakiti orang lain, baik itu ucapannya atau perbuatannya, atau apanya. Usahakan sebisa mungkin ketika kita bergaul dengan orang lain untuk tidak menyakiti. Walau itu jahilan yang orang ngelok ngelok ne budu soposiro jahilan ing wong kang budu. Dan kita enggak boleh mengatakan orang lain bodoh, bodoh, goblok, bodoh, kepada jahilan orang yang memang bodoh. goblok goblok ne wong liya, ojo bodok ne wong Ya. Sebab itu menyakiti, meskipun orang bodoh, tapi kalau dikata bodoh kamu. Meskipun goblok, tapi oh, wong goblok kamu. Itu dalam pergaulan hendaklah dijauhi. Likau lihi krono ono pengendikane kan Nabi alaihi salam inna allaha teman setuhune gusti Allah iku sengit sopa gusti Allah sengit adal mu'mini ing lara ake marang wong mu'min dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Allah itu benci kepada orang yang suka menyakiti sesama mukmin. Ya. Allah tidak senang kepada orang yang menyakiti sesama mukmin. Maka harus ingat kamu ya, ingat benar ini. Wa qala lan Robi ke Sabarobi bin Khaytham Rahimahu mugum asing, bin Khaytham Rahimahum muga-muga melasi Rabi bin Khaytham subhanallahu gusti Allah Ngendikane piye anna surajulani mukminun falatu adhihi wa jahilun falatu Anasu te menungso iku rajulani wong lanang loro. Mukminun siji wong mukmin mulo fala tuzih mengko aja nglarakno sapa sira ing mukmin. Wajahidun lan kaping bidone wong kang bodho falatu jahilu jahil mengko aja ngelok-ngelokne bodho sapa sira ing jahil. Orang itu bisa dikatakan ada dua kelompok: satu kelompok mukmin, kelompok mukmin. Jangan kamu sakiti dengan apapun. Sekarang, kadang kita temukan ada orang pidato, terus-menerus isinya menyakiti sesama orang Islam ya terus membodoh-bodohkan orang lain, menggoblok-goblokan orang lain, menzalim-zalimkan orang lain tidak boleh. Ya, tidak boleh. Intinya jangan menyakiti orang lain bahwa kita sedang menerangkan sesuatu yang benar sedang menerangkan hukum apa adanya kemudian ada yang tersinggung lalu merasa sakit itu lain masalah ya misal kamu sedang menjelaskan tentang hukumnya zakat lalu orang yang tidak pernah zakat tersinggung merasa tersakiti dengan penjelasan kamu atau orang yang suka main riba misalnya kamu jelaskan tentang hukum-hukum riba lalu orang itu tersinggung dan sakit hatinya itu lain masalah ibarat kereta api bukan keretanya yang salah tapi dia yang duduk di atas rel jadi ketabrak ya tapi kalau dengan sengaja, ya tidak dalam konteks semacam itu, sengaja memang mengolok-olok orang lain, membodoh-bodohkan orang lain, tidak boleh. Kita bergaul dicari baiknya, sepanjang tentunya tidak melanggar syariat. Khusnul Aisyrati utawi iki kun rangke bagus esrawung wa minhalan halan iku setengah saking ada bil Aisyrah mutolabatul ikhwani utai nyupri marang piro-piro konco bi Khusnul kelawan bagus rawung hasbama kelawan milang-milang barang seremayu asyiruhum kang nyrawungi sapa mukmin ing al ikhwan bihi kelawan ma likoli krana pengandikane kanjeng nabi likoli krana pengandikane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam rupane pengantikan la yu'minu abdun hatta yuhibbali ahihi ma yuhibbuli nafsihi layu minora jeneng sempurna imani sebuah abdun kamu lo hantai yuhimba sehingga demen sebuah abdun li akhihi marang kancani abdin ma ing barang sirema yuhibu kang demen sebuah Sopo abdun ing ma demen li nafsi ka diawak diwini abdun Bab menjelaskan tentang bagusnya serawung bergaul termasuk khusni al isyrah adalah mutolah batul ikhwan bihusnil usrah hasbama yu'ashiruhum bihi ya seperti tadi berupaya keras kita memperbaiki pergaulan dengan orang lain ya seperti kita berharap orang lain berbuat baik dengan kita. Lah ini standar. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain seperti harapanmu orang lain berbuat baik kepada kamu. Kan, setiap kita berharap agar orang lain itu semuanya baik dengan kita, kita berharap orang lain baik, dan kita dalam hal ngomongnya, dalam perbuatannya. Nah, seperti itulah kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain dengan kata-kata, ya kita jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata. Kalau kita nggak mau disakiti dengan perbuatan orang lain, ya kita jangan menyakiti orang lain dengan perbuatan. Itu standarnya itu saja, mudah itu. Kalau kamu merasa sakit, oh berarti orang lain juga kalau saya katakan begini sakit. dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda la yu'minu seseorang tidak akan sempurna imannya sehingga dia bisa mencintai orang lain ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri standar ini ya cintailah orang lain senengilah orang lain ya Berbuat baiklah orang kepada orang lain seperti kamu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, cintailah orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri. Ini wah, sudah hal yang dasar. Hal yang sangat dan sangat dasar dalam kehidupan kamu harus kamu terapkan. Kalau orang lain dibully, kalau misalnya kamu dibuli tidak senang, ya jangan suka membuli orang lain. Ya Pokoknya ciptakan suasana yang senyaman-nyaman mungkin. Ya, dalam segala hal kamu jangan suka berebut, lebih baik ngalah dalam urusan-urusan yang bersifat duniawi. Dalam urusan-urusan yang bersifat apa namanya, uh, pribadi. Tapi kalau dalam urusan akhirat, urusan mempeng, kamu harus berebut mempeng. Semempeng-mempengnya. So, dalam pergaulan, kamu harus ngalah. Tapi enggak enak pak rasanya ngalah. Lah rasa enggak enak itulah yang kemudian Allah memberi pahala besar ngampet ati ngampet rasa itu menjadi penting ngampet saking lelara saking pilara pilarane wong liya iku merupakan riadoh yang istimewa ya Allah yang istimewa seperti kemarin saya jelaskan wali-wali Allah dalam awal-awal proses itu yang digarap utama adalah memanage kalbu mengatur hati mengatur gimana satu untuk bisa menahan diri ketika disakiti orang lain yang kedua, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini penting. Kualangan dikasopal hakimu hakim sifatul isyrati utawi inti sari nisrawung. Inti lil khalqi marang mahluk Iku karidu anhum saking khalqi bimithriman kelawan sepadane barang sirimatu asyiruhum kang serawung sopa ing bi kelawan ma inti daripada pergaulan itu adalah kita berbuat baik kepada orang lain dan menghindarkan diri dari menyakiti orang lain dalam segala persoalan itu, inti pergaulan, kalau semua orang sudah berebut, berbuat baik kepada orang lain, dan menghindarkan diri, menjauhkan diri, menjaga diri untuk tidak sama sekali menyakiti orang lain. Oh, ini pergaulan sungguh hebat pergaulan sungguh hebat. Apalagi seperti kamu kamu santri. Jangan samakan pergaulan kamu dengan pergaulan-pergaulan di luaran sana. Ngomongnya kotor. Ucap-ucapannya sudah enggak teratur. Sikapnya, sopan santunnya enggak teratur. Jangan samakan dengan mereka kamu adalah orang-orang pilihan Allah, kamu itu adalah orang-orang terbaik. Ya, jadi jaga sikapnya. Wakala lan ganti ko sebab Abu Bakar ibn Ayas, Abu Bakar ibn Ayas, rohimau mugo mugo melasiwing Abu Bakar Ayas sebab Allahu Gusti Allah utlub al-fadla bil-afdal bil IFDOL mingka fa inna soni ilaika kas soni ati mingka utelup muria sepeser alfadla ingka utaman bil ifdali kelawan nggawe ka utaman, utaman mingka saking siro fa inna soni ata mungka teman perbuatan bagus ilaika MARANG siro Iku kasoni ati kaya perbuatan bagus mingka saking SIRO Abu Bakar ibn Yas rahimallahu ta'ala mengatakan utrub al-fadla carilah keutamaan dengan cara apa bil ifdal minka dengan kamu berbuat sesuatu yang utama carilah kebaikan dari orang lain dengan cara apa dengan cara kamu berbuat baik kepada orang lain Carilah kehormatan dengan cara apa, dengan cara kamu menghormati orang lain. Carilah apa namanya, derajat yang tinggi dengan cara apa, dengan cara kamu menghormati derajat orang lain. Itu caranya begitu. Jangan sebaliknya, inginnya dihormati orang lain, tapi tidak mau menghormati orang lain. Ya. Jangan inginnya diistimewakan orang lain, sementara kamu sendiri tidak pernah mengistimewakan orang lain. Jangan, kalau orang yang semacam itu, namanya orang yang gila hormat ingin selalu dan selalu dihormati orang lain tapi tidak pernah melakukan perbuatan hormat kepada orang lain itu perbuatan yang keliru Rakyat Umar utawi iki kunrang ake pendapat Umar film bahwa datin dalam asia-asian wa halan ikus tengah saking ada bil Kaulu umaro Umar bani Khattab yang utai pengantikan sahabat Umar bin Khattab Rodiyah mukomukong ridani seballah gustalo anhu saking Umar bin Khattab ketika nabi salatun Yusfina laka wudda ahika salah sunu teper koro telu sifatnya salah Yusfina Yusfina kang murne akan apa salah selaka bareng siro Amburne akan wudda ahika ing demen marang kanca ira iku ang tu salima yanto ulu salam sapa sira alai ing ate se ahika. Ida laqaita hu indal marakan ketemu sapa ing akhika. Tiga hal yang memurnikan apa namanya kasih sayangmu terhadap teman kamu apa Ketika ketemu jangan lupa sampaikan salam. Wa ulan jembarakan semosiro marang ahi kafil majrisi, dalam gon Ketika teman kami itu mau duduk, jangan justru kamu serobot berilah uh, tempat duduk. Wata daulan ngundang sopo siro bi ahab bi iklan lewi bagus bagus kelawan lewi dan teman teman ini piro piro jenenge, ahika ilahi marang eh. eh, ahika kemudian kalau harus memanggil teman panggillah dengan panggilan yang paling disenengi ya, panggilan apa yang paling disenangi oleh teman kamu nah kamu memanggilnya dengan itu misal ada orang lain senang dipanggil mas ya panggil mas mas ada orang lain senang dipanggil apa misalnya namanya saja misalnya Abdullah Abdullah Oh jujur, dul, dul. Nah itu namanya memanggil yang gak seneng. Kalau memang senangnya dipanggil dul, ya silahkan. Oh itu, tapi dia dipanggil Abdullah lengkap dengan dipanggil dul. Kayaknya masih senang dipanggil dul, ya sudah panggil dul. Dul, dul. Pokoknya cari mana yang paling disenangi. Jangan memanggil yang menjadi aibnya. Ada orang pendek banyaknya, hei si pendek, si pendek, pol, bol, cebol, si jangan. Kayak orang kampung itu dulu itu kan suka bikin, apa namanya itu, panggilan jeneng, jeneng opo? Nama panggilan atau jenengan opo, apa namanya kayak pernah dulu itu ada santri jenenge Api-api kok dipanggil ribut. Dipanggil ribut. Udah kok dipanggil ribut ki piye? Berkopas lahir pas kahanan ke ribut. Nah, itu kan kasihan ribut-ribut. Ya, jadi cari panggilan yang terbaik. Kalau dengan teman, cari panggilan yang terbaik yang teman itu lebih seneng apa silakan apa sih beratnya kita manggil orang lain dengan panggilan yang paling disenengi? apa sih oh tapi kan kayak naik dipanggil api ngene iki Pak urusan kementus, urusan dia urusan kita diperintahkan memanggil orang lain dengan panggilan yang paling disenengi. kan gitu wah tapi tambah kementus, kae wah tambah engkek engko panggil kowe ngono kuwi urusan dia urusan kamu urusan perintah melakukan perintah memanggil orang lain dengan panggilan yang terbaik itu wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi al-fatihah